kelihatannya pendek ya. 1650. Belum tentu dengan trekkingnya ya, Ibu. Ternyata ini gunungnya tidak main-main. Iya, penanggungan. Jadi ini kita sudah sampai di puncak. Next untuk next fotonya foto. Ada ini adalah batu ikon. Ya. Nah, coba dia di bawahnya itu kan sangat really steep itu kalau mau turun tuh. Di situ ada banyak sekali candi. Mm-hmm. Ya, kemungkinan lebih dari 100 candi. Kalau lewat Tamiajeng memang tidak menemukan candi itu. Namun kalau lewat Kedung Udi, kemudian Jolotundo. Nah, kebetulan saya sedang mendampingi para pemuda, teman-teman saya, okay, untuk mempunyai trip di Penanggungan yang mengunjungi candi. Kami ingin memperkenalkan ini loh warisan budaya yang ada di Indonesia. Karena candi-candi yang di sini tuh mulai abad 10 hingga abad 15-16. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sylvie Sofiana dan rekan saya Nuri Kanisa dalam podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan traveling virtual bersama dua narasumber istimewa kita, yaitu Bu Yoni dan Bu Eli. Ya. Nah, traveling kali ini kita akan diajak para member terhormatnya HP ini untuk menanjak ya. Naik-naik ke puncak gunung. Iya. Masih di sekitaran, di dekat Surabaya dan benar, gampang dijangkau, yaitu di Penanggungan Trawas Mojokerto. Bu Eli, ini ya, kan Bu Eli dan Bu Yoni sudah tergabung di HPI. Betul. Sudah lama nih, dari kemarin kan kita sudah mengulasnya lama nih. Ya. Kira-kira kalau di pegunungan, di Penanggungan nih, itu apa saja sih yang bisa dilihat gitu? Mbak Yoni atau saya? Banyak. Mbak Eli dulu. Oh, boleh, salah satu dulu. Ini satu berarti dulu. Hiking-nya terpisah nih. Terpisah. Kali ini kita berjauhan. Jadi Penanggungan ini itu ada 4 jalur sebenarnya. Yang pertama yaitu Tamiajeng, yang kedua yaitu melalui PPH Seloliman ya, Mbak ya. Seloliman, kemudian ada Ngudi, saya lupa Kedung yang satunya Udi, apa? Kedung Udi. Kedung ya, apa Kedung Udi ya. Dan satunya lagi Mbak Kunjorowesi. Mana? Kunjorowesi. Oh iya, Kunjorowesi itu saya lupa. Jadi waktu itu saya memang melalui jalur Tamiajeng. Ya, kenapa Tamiajeng? Karena memang sebenarnya Gunung Penanggungan ini untuk pemula, ya waktu itu memang saya ngajak anak saya karena memang untuk mengajarkan sebagai tracker yang untuk pemula seperti itu. Ya, tapi pada kenyataannya ternyata menurut dianya tidak untuk pemula karena terlalu berat ternyata Penanggungan. Iya, Penanggungan terlalu berat walaupun cuma katanya cuma, tapi padahal nggak cuma sebenarnya gitu loh. Itu 1653 meter dari permukaan laut. Ya. Itu jadi kita berangkat itu dari Sidoarjo, ini saya berangkatnya ya. Dari Sidoarjo itu sekitar pukul 11 kurang lebihnya. Kemudian satu kita naik motor. Ya, berdua. Cepat ya lewat ya, Japanan gitu. Bukan Japanan, saya waktu itu lewat Pandan, Prambon sana. Ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam naik motor. Kemudian mungkin bisa di ini ya, nah, videonya ya. Ngomong tanpa bukti, tanpa foto itu hoak gitu. Yuk operator, kita lihat gimana sih perjalanannya Bu Eli waktu di Penanggungan. Videonya Bu Eli dulu. Ya, videonya dulu ya. Nah ini di tempat parkir ini kurang lebih kan 1,5 jam. Berapa rombongan nih Bu? Saya sama anak saya sama yang punya tenda, kita nyewa tenda di situ. Kemudian ada 2 temennya, jadi 6 orang. 4 cewek, 2 laki-laki. Ini di usia berapa? Ini baru tahun 2020 kemarin. Oh, ya, kalau saya sudah usia tua. Ini masih kuat. Keren. Kita ini saya Mbak Yoni adalah perempuan-perempuan yang hebat. Itu isinya apa aja tuh ransel? Senior HPI. Yang di ransel itu isinya sebelum saya lanjutkan, tolong dilihat baik-baik, itu saya pakai sepatu ya. Pakai sepatu walking shoes atau sepatu trekking juga. Jadi itu di dalamnya selain pakaian saya selama 2 hari saya nginep di sana, ini yang saya bawa nih. Kemudian ada juga
perlengkapan kayak kompor, tapi kompor yang untuk camping yang kecil, portable, kemudian ya portable, kemudian juga ada panci, rantang kecil juga, kemudian bahan makanan ya. Jadi di sana mie instan karena logistiknya memang, ya. Iya, logistiknya mie instan, kemudian ada bawa minuman juga. Nah, ini sudah di dua kalau enggak salah itu, pos 2. Ya. Jadi Bu, ada syarat enggak sih yang harus dipenuhi sebelum seseorang naik gitu kira-kira? Kalau syarat-syaratnya ya memang yang utama memang harus izin dulu di situ di pos 1. Jadi ya, dari sekitar sampai sana itu 12:30, kemudian saya sholat dulu setengah jam, kemudian jam 1 berangkat untuk jalan. Jadi dari parkir ke tempat pos 1 itu tidak terlalu jauh ya. Jadi di situ kita izin, ngisi nama, kemudian kita juga ada retribusi, tapi nggak mahal kok, murah sekali di sana. Kemudian dari pos 1, cuma itu aja sih syaratnya. Kalau ini ya cuma kalau secara pribadi kita memang bawa vitamin, bawa minyak kayu putih atau obat-obat mungkin nanti akan diperlukan di atas. Kondisinya juga harus fit ya Bu ya. Kondisi harus fit itu yang pasti. Ya, tapi kalau untuk dingin cuaca itu kalau saya bilang enggak terlalu dingin ya. Mungkin kalau dulu mungkin dingin ya, tapi sekarang enggak terlalu dingin dibandingkan dengan Bromo, jauh lebih jauh dingin Bromo daripada Penanggungan oh, okay. Sebenarnya. Jadi nah, kalau belum pernah nanjak naik ke sini enggak masalah ya? Enggak masalah, tapi memang tetap harus siap fisik. Jadi kalau yang punya mungkin asma atau jantung mungkin harus ekstra hati-hati ya, harus ekstra hati-hati. Ngomong berbicara tentang penyakit, sebenarnya saya sendiri juga ada sakit jantung sebenarnya. Tapi saya I love apa ini trekking. Ya trekking ya, mountain hike saya suka. Jadi saya tahu tubuh saya sendiri. Jadi kalau untuk wisatawan asing maupun nusantara kalau mau dia mau trekking, ketinggian itu saja sudah less oksigen ya. Jadi ya, memang harus benar-benar siap untuk secara fisik. Jadi kalau memang dia ada penyakit atau apa, dia lebih baik nggak usah. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya dia tahu kemampuannya dia, itu nggak masalah. Tapi obat tetap harus dibawa. Ya. Jadi karena memang saya sudah biasa trekking, mulai saya remaja dulu, jadi saya sudah tahu. Walaupun saya sudah tua sekarang, hampir kepala 5, tapi saya tahu. Oh, saya kalau sekian meter di atas permukaan laut saya masih bisa, sekian kilo saya jalan saya masih bisa, walaupun pelan-pelan lah saya gitu. Berarti itu usia 40-an ya setidaknya? 45. Berarti wisatawan meskipun sudah 40-an gak masalah nih tetap ke penanggungan ya? Iya, gak masalah. Asal tahu kondisi fisiknya dia itu. Nah, kalau di penanggungan nih yang dilihat apa? Yang itu bisa dilihat apa? Fotonya dong yang setelah video tadi Mas, bisa diperlihatkan. Yang dilihat ini apa? Yang perjalanan Mbak. Ini dunia. Ini kelihatannya pendek ya. 1650. Belum tentu dengan trekkingnya ya, Ibu. Ternyata ini gunungnya tidak main-main. Iya, Penanggungan. Tidak main-main. Jadi enggak nanggung. Enggak nanggung benar. Bisa jadi, diteruskan fotonya. At the first post sampai second post itu memang flat ya, tapi agak enggak terasa lah naiknya itu, enggak terasa. Gitu ya, mulai pos 1, pos 2. Nah, pos 2 ketiga sudah mulai agak menanjak dan mulai ada batu-batu kecil ya. Kemudian 2 ketiga, 3 keempat itu sudah, kalau menurut saya kalau pemula itu memang berat karena memang batu-batunya mulai besar-besar ya. Jadi pos pertama itu 600 meter ya. Dari pos pertama ke pos 2 itu kurang lebihnya 35 menit perjalanan. Ya, jadi pos 2 itu 710 meter. 700 meter. Kemudian pos 2 ke pos 3 kurang lebih saya, ini orang tua yang jalan soalnya. Jadi itu ketinggiannya itu 800 meter, 810 meter. Itu saya 45 menit. Dari pos 3 ke pos 4 itu saya pos 4 tapi agak naik sedikit karena saya campingnya di situ ya, nggak bisa sampai ke puncak bayangan karena waktu itu saya kesananya pas 17 Agustus. Oh, jadi rame, 16 rame Agustus sekali. Jadi untuk besok upacara jadi ramai sekali. Jadi saya dapatnya tempat untuk tenda itu di pos 4 agak naik sedikit gitu. Itu kurang lebih 1 jam saya. Nah, di situ. Jadi di situ kita buka apa ini kemah. Ada fotonya mungkin lagi? Ya, ada fotonya di situ. Nah, ini di mana? Ini batunya gede-gede ini. Kalau ini sudah ibu ini? Anak apa kakak adik? Kakak adik ini. Nah, coba sekarang perhatikan. Oh, saya memang minta di fotonya
jangan kaki saya kelihatan. Kenapa? Pada waktu di pos 2 itu sepatu saya, padahal ini sepatu saya ini belinya di luar negeri loh, ini saya belinya. Wow. Gak perlu ya nyebut merek ya. Iya benar. Belinya di luar negeri. Dan sekitar 7 tahun lah, 7 tahun saya punya itu. Lepas ya soalnya. Soalnya lepas. Soalnya lepas. Jadinya saya bingung, saya gak bawa sendal jepit, gak bawa apa. Jadi pagi waktu saya naik, jangan ditunjukin kaki saya, malu kan. Nah, itu pakai apa itu? Kita pinjem. Ya? Pinjem. Oh. Sendal pinjem. Oh, pinjem okay. Siapa? Pinjem yang menyewakan tenda. Alat camping. Oh, alat iya, camping iya, ya, peralatan camping itu. Dan itu pun saya ketoprak-ketoprak ya, karena dia kebesaran. Kan laki-laki, gede kan, kakinya apa panjang, jadinya buat saya kebesaran. Jadi memang saya sudah tua dan pakai sendal jepit, jadi saya jalannya super-super ini ya. Tapi mungkin sama kayak saya pemula kalau naik. Tapi ya nggak pelan-pelan yeah. banget lah. Jadi saya waktu itu, kalau ini sudah ini sudah di 3 mau ke arah puncak bayangan ini. Jadi batu-batunya memang besar-besar and realistic. Inilah ini kan saya akhirnya pakai sendal jepit. Nah, oh itu sandal itu. Iya, sendal jepit. Nah, sandal ini, jepit emasnya sebelahnya itu. Satunya lagi. Oh, satunya lagi. Satunya lagi. Okay. Nah, ini apa yang kita lihat di situ, yang pertama itu di belakangnya itu ada apa? Itu Gunung Welirang. Gunung Welirang yang ada asapnya. Iya. Jadi satu yang harus dipersiapkan itu memang harus selain apa ini tubuh kondisi yang bagus, juga harus peralatan camping. Kemudian juga sepatu, itu memang kita harus bawa sepatu itu double ya, paling enggak ya cadangan double atau cadangan ya. Atau paling enggak sandal gunung lah. Itu harus bawa, karena memang kalau naik gunung walaupun itu bisa untuk pemula, tapi anything could be happen gitu loh. Jadi memang walaupun saya bisa pakai sendal, apalagi itu sendalnya flip flop itu bawahnya tuh licin, trepes gitu loh. Jadi naik aja sudah kepreset-preset, apalagi turun, makanya itu dituntun itu kak nenek-nenek ya, kan nenek sihir itu ya. Ya. Jadi, nah ini juga kalau sepatu yang kayak punya anak saya ini, itu kan sepatu cat biasa itu sebenarnya juga not recommended ya, sebenarnya. Sepatu running gitu. Iya, sepatu running. Jadi untuk baik naik ke atas mau naik ke turun, licin, turun ke bawah ya? Itu sangat licin, apalagi itu really steep gitu loh, sangat tajam sekali itu. Jadi benar-benar nggak recommended kalau pakai sepatu atau sendal jepit. Tapi saya lihat banyak anak muda-muda di sana itu yang mereka pakai sendal jepit itu sangat bahaya. Dan juga ada yang turun itu dari puncak bayangan itu turun ke bawah, turun lari. Lagi lari. Enggak, bukan lari, dia mungkin nggak siap fisik ya. Jadi akhirnya dia ya apa hipotermia. Oh, ya betul. Ya jadinya akhirnya di apa bopong sama teman-temannya juga turun ke bawah. Nah itu itulah yang saya katakan, harus memang benar-benar dia tahu kondisi tubuhnya bagaimana. Kalau memang dipikir saya memang nggak bisa di ketinggian ya, mending nggak usah daripada membahayakan diri sendiri. Dan bener. Saya lihat juga ada anak nggak tahu itu mungkin jatuh atau apa, turun ke bawah digendong bapaknya, masih kecil sih 5 tahunan lah. Itu ada darahnya juga di wajahnya, jadi jatuh itu mungkin. Ya mungkin jatuh atau gimana ya, sambil nangis ya ada darah saja. Jadi saya pikir kalau mungkin yang ekstrim ini jangan. Saya ngomong ekstrim itu untuk anak-anak loh ya, bukan untuk saya ya. Kalau untuk pemula, saya pemula, anak-anak dan pendaki, apa sih istilahnya, yang anak milenial sekarang selfie-selfie yang doang di atas itu kan. Ya itu mendingan jangan ya. Karena memang sangat berbahaya sekali. Kalau memang ada anak-anak, itu orang tuh harus super ekstra mengawasi anak-anaknya. Benar, seperti sekali. Itu next ini ada foto apa lagi nih? Nah ini di puncak bayangan ini tempat camping nih. Tempat camping. Nah ini kita nunggu di sini itu karena nunggu upacara bendera. Ikut upacara bendera dong. Ikut upacara bendera. Wow. Alhamdulillah. Karena memang penanggungan ini udah dikenal Mbak, kalau misal 17-an gitu, 17 banyak komunitas-komunitas sama pendaki-pendaki yang kesana gitu. Rame banget. Terus biasanya ada bentangan berapa panjang gitu untuk bendera. Benar-benar benar penanggungan ini tempatnya. Yang dari sini ke puncak itu ini kan bisa nampak ya, ini banyak orang juga kan naik ya. Ditahan Bu, kita gak akan kesana. Jangan berdiri lagi. Tapi ya gak apa-apa sih berdiri, coba kita jadi, ini kan kita tamunya ya, wisatawannya ya, jadi dia langsung gimana? Ini biasanya kan para pendaki ini biasa memasang kemah di sini kan. Nah ini
dari sini ke atas ini yang paling berat, apalagi sebelum sampai ke puncaknya itu sudah pasir-pasir, batu, jadi melorot-ngorot dan lain sebagainya. Dan itu, pakai sandal jepit. Dan pakai sandal jepit, jadi wah, luar biasa. Luka-luka. Gitu. Dan Kak, ini sampai di atas ya. Nah, ini foto upacara bendera, ini ada Gunung Welirang juga, yang ada Arjuna ya. Yang berasap itu Welirang. Welirang. Ya. Nah, terus? Terus next. Nah, ini sudah pemandangan dari ya? Mana ini? Ya, ini sudah di atas ya, dekat-dekat atas sana, sudah di atas ya. Ini anak saya ini. jadi maknya sudah kecapean enggak ambil foto-foto, sudah capek. Sudah banyak tahu ya. Enggak banyak tahu tapi sudah napasnya sudah mau habis, sudah jantungnya mau copot sudah. Jadi nyampe sana tinggal duduk doang jadinya. Duduk menikmati, duduk menikmati. Iya, betul. Next ya untuk fotonya. Nah, ini sampai di atas puncak 1653 di atas meter di atas permukaan air laut. Jadi ini alhamdulillah bisa sampai sana, tinggal turunnya yang mikir. Karena saya sempat, tapi enggak saya anu ya, ada foto saya sebenarnya kepreset itu jatuh, tapi enggak saya ini sertakan. Iya, tapi ini sertakan. Pernah guiding ke sana, Bu? Kalau di sini tidak, kalau di melalui jalur Tami Acengnya tidak, tapi kalau melalui jalur yang satunya itu ya nanti ceritain ya. Tapi selama perjalanan cerah ya, Bu, cuacanya? Alhamdulillah cerah karena kita ke sana musim kemarau bukan musim. Tapi ini sudah mulai ada COVID ya ini ya. Jadi tahun 2020 kan saya ke sananya, waktu itu memang baru pertama kali konservasi yang apa untuk hutan itu dibuka pertama kali itu yang penanggungan, yang lain masih tutup. Arjuna, Semeru, yang pertama kali waktu itu penanggungan yang dibuka. Makanya kita milih penanggungan. Rencananya kan pingin Arjuna. Wih, Arjuna lebih ekstrim lagi, Bu. Iya, makanya itu pingin kesana. Cuma saya pikir, wah anak saya ini pasti nanti aja deh coba ini penanggungan dulu aja. Saya gitu. Jadi ini kita sudah sampai di puncak. Next untuk next fotonya. Foto. Ada, ini adalah batu ikon. Ya, nah, coba dia di bawahnya itu kan sangat realistik itu kalau mau turun tuh di bawahnya, ya. Dan pakai sandal jepit. Dan pakai sandal jepit. Dan ini karena badannya kurus, jadi memang anginnya kencang sekali di atas, jadi dia nggak berani berdiri di atas batu, jadi akhirnya dia bahasa Jawane ndelosor. Tapi dengan pose ndelosor gitu malah eksotik. Bagus. Menemukan dia, pose baru. Tapi dia ketakutan karena memang anginnya kencang banget. Tapi tidak terlihat wajah dia ketawa ketakutan. Ini bukan ketawa bahagia. Bukan, saya ketawa merinding dia. Ketakutan. Nah, kalau untuk turun juga harus hati-hati, selain realistik juga jangan sampai kesasar. Karena waktu turun itu kan saya dengan anak saya kan terpisah memang. Karena saya memang lebih lambat pakai sandal jepit. Nah, anak saya pakai sepatu jadi agak lebih cepat. Dia sempat kesasar ke jalur lain. Yang kesasar siapanya? Anak saya. Kesasar di jalur lain gitu. Dan alhamdulillah para pendaki itu baik juga. Ngasih makan juga. Anak saya kan berangkat kan gak sarapan waktu itu. Jadi waktu pulang mungkin ya teman-teman pendaki itu pasti tahu kalau belum makan. Jadinya akhirnya dikasih makan di situ, akhirnya turun alhamdulillah nyampe di kemahnya. Tapi dia cerita kalau loh kok lama sekali, saya bilang gitu, saya sudah sampai di bawah kok kamu belum sampai. Ternyata dia tersesat di jalur lain. Resikonya karena jadi kalau ke sana paling tidak harus membawa orang yang mengenal wilayah sana. Ya, jadi guide lokal. Ya. Dan saling sama rombongan tuh saling kompak gitu. Ya, jadi saya bisa membayangkan ini istilahnya yang gunung yang untuk pemula saja kita bisa tersesat, apalagi yang untuk yang mungkin gunung yang lebih tinggi kayak Semeru kan seperti itu kan. Ya, jangan sampai itu salah satu tips ya agar kita tidak terlepas dari grup rombongan-rombongan. Betul sekali. Jadi kalau kita naik gunung jangan merasa saya kuat, saya paling. Bener. Jadi semuanya harus bareng. Terus harus rukun, harus banyak hal yang ini bisa dipelajari. Kangen banget. Kayaknya Mbak Ika suka naik gunung. Ceritain dikit dong. Sekarang saya wawancarain. Ceritain dikit kemana aja. Dia hikingnya guide suaminya soalnya, Bu. Jadi privasi. Belum pernah malah sama suami. Kemana aja dulu?
Dulu kan di Malang, jadi ya Semeru, dekat-dekat Malang gitu-gitu Bu. Sama banyak ya beberapa lah. Tapi belum sampai ke Penanggungan kan dekat Malang juga. Iya, dekat Malang juga. Udah pernah belum? Udah pernah, tapi gak sampai ke Puncak Bayangan. Sampai di mana? Sampai yang di Candi-Candi. Ah, Candi-Candi. Tapi saya langsung turun. Oh, berarti lewat mana tuh? Aduh, lewat mana ya waktu itu aku dulu. Dulu banget awal-awal kuliah dulu. Tahun? 2012. 2013-an. 10 tahun lalu ya. Oh iya ya, wow. Mari kita rayakan. Makanya saya, oh kok ini gak ada candi-candinya gitu. Tapi memang ada jalur ada candinya. Ini saya yang awam nih, benar-benar gak tahu. Kalau yang saya lewatin itu memang rata-rata yang kesana itu untuk muda-mudi para pendaki. Yeah. Yang khusus memang untuk mendaki ya, special interest lah kesana. Tapi kalau untuk orang asing itu ada jalur lain. Nah, di mana Mbak Yoni itu? Nah, oke. Penanggungan itu ada gambarannya nggak operator? Disebut juga Pawitra nih. Pawitra ya, Puncak Pawitra, Pawitra ya. Jadi di situ ada banyak sekali candi ya, kemungkinan lebih dari 100 candi. Kalau lewat Tamiajeng memang tidak menemukan candi itu. Namun kalau lewat Kedung Udi, kemudian Jolotundo. Jolotundo. Oh dulu ya Jolotundo. Pantes. Jolotundo. Pantes ketemu. Yang pertama juga udah bathingnya tuh kan Jolotundo itu udah candi kan ya. Oh yang ada tempat mandinya itu gak sih? Jolotundo. Ya, betul. Nah kebetulan saya sedang menemani, mendampingi para pemuda, teman-teman saya untuk mempunyai trip di Penanggungan yang mengunjungi candi. Kami ingin memperkenalkan ini loh warisan budaya yang ada di Indonesia. Karena candi-candi yang di sini tuh mulai abad 10 hingga abad 15-16. Ya, jadi rentang tahunnya sekian abad ya. Dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia tidak hanya Borobudur dan Prambanan saja. Tetapi candi ini, gunung ini itu sekelilingnya banyak banget candinya. Soalnya kepercayaannya dan, itu ya Bu ya. Semakin tinggi tempat semakin banyak candi gak sih? Bukan masalah itu. Ini ceritanya lebih banyak, jauh lagi. Aku ceritain ini dulu ya. Benar. Kemudian suatu saat saya di pertemuan yang dulu, yang sebelumnya kan pernah cerita ya di Majapahit, di Trowulan. Saya ke makam Prawijaya Hayamuruk dan Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian teman saya mengatakan saya ada trip ke Penanggungan untuk melihat warisan budaya di sana. Saya ikut, saya bilang gitu. Saya ikut dan saya mengajak teman-teman dari HPI waktu itu. Jadi waktu itu tidak ke puncak, tetapi kita ke sebuah bukit namanya Bukit Bekal. Di situ lewat candi yang cantik sekali namanya Kendali Sodo. Nah dari situ saya mengenal orang lokal dan ayo gimana kalau ini kita perkenalkan kepada dunia. Mbak Yoni kan tamunya banyak dari luar negeri. Dan ya udah akhirnya saya gandeng travel, kemudian travel tersebut memasarkan ke Perancis dan ternyata mereka suka. Jadi 2017 itu sudah mulai ada tamu dari Perancis. 2017. Nah ini saya nggak cerita banyak ya, karena kalau cerita banyak waktunya nggak cukup. 100 tadi. Ada 100 ya, tadi. Saya tulisin sekalian supaya tribuners bisa lihat ya. Jadi ini yang dekat dengan Jolotundo, kemudian namanya ada sebelumnya Mas Candi Bayi. Nama-nama ini kenapa ya, ada yang memberi nama ya, alasannya kurang tahu. Kemudian ini Candi Bayi, kemudian selanjutnya Putri, Candi Putri, kemudian selanjutnya Candi Pura, dan di sini di depannya tuh ada kayak apa, penumbuk ya. Ini namanya Candi Pura. Lanjut lagi, ini Gentong. Nah Gentong di sebelah kiri itu memang seperti gentong. Dan di dalamnya seperti yang di Candi Sumur, banyak terlihat koin, uang. Ya, yang di sebelah kanannya itu tempat menaruh sesaji. Oke, naik sedikit ada candi lainnya yang bernama Candi Sinta. Nah, Candi Sinta ini kalau ke kiri itu bisa menuju candi-candi berikutnya.
Kalau ke kanan, ke ini Sintan naik itu bisa ke puncak. Bisa ke puncak. Ke kanan juga bisa ke puncak. Nah, kalau ke kanan bisa ke candi berikutnya, Mas. Candi Cari itu lebih ke bawah sedikit. Kemudian Lurah. Nah, Lurah ini halamannya agak luas dan di situ saya menempatkan tenda-tenda untuk wisatawan. Okay. Ya, dengan syarat tidak boleh merusak alam, tidak boleh merusak candi. Oke. Okay. Kemudian Lurah naik sedikit, Mas. Ini ada Siwa lagi, ada Gurud, kemudian lagi ada Wisnu, terus ada apa nih? Ada saya, ada gua namanya Gua Botol. Nah, setelah itu baru puncak. Nah, ini di Candi Kentang. Sinta. Ini di Candi Sinta. Jadi sama, hampir mirip. Ininya sama semua gitu. Mirip. Mirip. Ya, oke. Okay. Ini kebetulan dengan wisatawan Prancis lagi, Mas. Ini yang di tadi, Gentong. Yang di Gentong. Oke, okay, itu sedang melihat koin. Mungkin dia bingung apa ini. Nah, ini adalah wisatawan di Candi mana tuh? Lurah, dan bisa dilihat ya bahwa kami mengitari tendanya, mengitari dan makanya di tengah itu dan tidak boleh merusak. Iya. Namanya sampah harus dibawa pulang. Oke, dan yang selanjutnya. Nah, ini guide lokal mengajari tamunya. Di tempat ini juga tempat untuk semedi. Untuk meditasi dan mereka membawa incense, membawa dupa, kelihatannya dupa, dan diajari cara meditasi seperti apa. Dan mereka sangat suka. Dan ini yang dicari sebetulnya oleh wisatawan asing, bahwa aku kesini ini bukan cuma trekking, aku aduh jauh-jauh dari negaraku kesini aku ingin melihat alam yang indah, aku ingin melihat budaya, aku ingin melihat kearifan lokal. Benar. Dan ini cara mereka untuk belajar. Mereka suka sekali. Oke, selanjutnya. Nah, ini toilet tent. Jadi kalau mau pis dan pup di situ. Jadi dibuat lubang. Lubang menabung mereka. Lubang menabung mereka dan di itu dan ujung sana juga ada tas sampah ya, itu untuk setelah mereka membersihkan dengan wet tissue atau dry tissue, mereka akan simpan di sana. Tidak boleh tercecer-cecer karena ada beberapa gunung saya melihat habis pipis, habis pupuk dibuang-buang. Sedih sekali saya. Itu adalah tanggung jawab kami untuk bawa pulang. Sudah enggak mikir bau, enggak mikir. Nah, kemudian lubang itu ditutup kan nanti jadi rabuk. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ini yang topi merah ini adalah tim. Jadi dia yang memasak dan masakannya enak banget ya. Dan seru ini. Tamu itu tidak dia mereka kan terbiasa mereka terbiasa masak-masak bareng gitu ya kan tidak ada pembantu kan ya. Nah, di sini pun iya. Aku bantu masak ya udah racang-racang, dapurnya indah sekali berantakan ya. Dengan begini dia juga cooking class kan, sadar ya. Terus ada kedekatan juga. Betul. Oke, selanjutnya, nah ini di puncak dan bisa dilihat ya beberapa tamu memakai udeng. Oke. Ya, udeng itu memang dari apa ya? Kami untuk memperkenalkan iki lo orang Jawa pakai udeng seperti ini. Kalau di Bali udengnya caranya beda lagi gitu. Itu adalah souvenir untuk mereka. Nah, kemudian ini ada yang saya membawa dua bendera, satu bendera Indonesia, satu bendera Prancis. Dan biasanya sih kalau mau foto yang Prancis pegang bendera Indonesia, yang Indonesia pegang bendera Prancis. Nah, ini kebetulan berantakan. Ya. Jadi ini ada tim, ada tamu yang foto bareng ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga gaya bebas. Euforianya. Bebas. Akhirnya ya, gaya bebas. Orang HPI semua ini. Bukan. Terlihat yang lokal. HPI hanya dua orang, saya dan ini yang di kanan ini yang tangannya gini nih. Ini dari HPI Malang, dia menjadi tour leadernya. Oh.
tour leadernya. Saya bukan guide-nya ya, saya hanya menemani tim itu. Saya sama saya menemani, saya ngajarin mereka, dan yang menjadi guide-nya adalah yang ini pakai kaos hijau. Ini orang lokal di get sana. Lokal. Di sana. Sampai sekarang masih tetap pakai guide lokal gitu kalau ke sana. Kami tim. Oh, satu tim. Satu gitu tim. Ya? Jadi satu tim itu guide lokalnya gantian. Gantian. Jadi ada yang masak, ada yang ngurusin tenda, ada yang masak ada dua. Masak yang di gunung, di atas gunung, ada masak yang di bawah. Karena kami punya base camp di sana. Nanti bisa lihat base campnya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang pakai ini hitam itu juga tim yang ngurusin perlengkapan. Yang belakang itu Gunung Welirang. Yang putih, ada putihnya itu Gunung Welirang. Yang belakangnya yang itu yang tinggi itu Gunung Arjuna. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi teman saya ini orang Madura. Jadi dia memakai udeng model Madura dan udeng Madura. Kemudian tamunya diajarin pakai udeng model Jawa. Oke, selanjutnya. Ya, ini nih yang bayangkan. Ini sepertinya mirip ya Mbak Eli ya. Iya. Jalan turunnya mirip dengan yang satunya. Jadi dari tapi lebih kayaknya lebih berat sana yang di sana karena batunya gede-gede makadamnya. Ini yang untuk puncaknya aja, menuju puncak. Jadi iya. dari beda ininya. Ada juga yang gede-gede ada. Gede-gede ada. Jadi ini dari lurah ke puncak kalau saya 2 jam. Kalau bule 1 jam. Langkahnya panjang. Jadi kami pakai trekking pool karena itu sangat membantu. Iya, benar. Ya, oke. Ini dari ini Kreweng. Kreweng ini di Candi Guru, di Candi Guru. Jadi candinya itu bentuknya udah kayak gini. Jadi nempel udah enggak berbentuk. Nah, itu harus dilestarikan, harus di enggak tahu nih pemerintah harusnya bagaimana. Jadi ya itu harus betul-betul kayak seperti dulu lagi, kayak seperti dulu lagi nih bahasa apa ya itu ya. Nah, Kreweng yang saya pegang itu banyak ditemukan di sepanjang jalan. Jadi entah dulunya tuh bentuknya seperti apa, tidak tahu. Perlu ada riset lagi setidaknya ya Bu, karena kan ya. Ini sudah mulai jadi jalur yang. Iya, nah ini yang harus berhati-hati, harus berhati-hati. Saya suka banyak orang ke Penanggungan, tetapi hati-hati, jangan sampai kayak gini-gini dibawa pulang. Jangan sampai naik-naik candi itu kan ambrol. Dikiranya batu biasa. Nah itu untuk wisatawan yang saya temani, yang ditemani oleh teman-teman saya, itu kami harus berhati-hati betul dan mereka tahu benar bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya, tidak boleh dirusak, disentuh pun mereka nggak mau, takut kualat. Okay, tapi bagusnya kan gitu Bu, wisatawan yang bijak kan seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah ini sebelahnya, jadi itu banyak ketemu ya kreweng-krewengnya itu ya. Oke, selanjutnya. Itu aktivitas tambahan nggak sih Bu waktu mengunjungi petilasan candi-candi kayak gitu? Kenapa? Ikut mengumpulkan barang-barang dikembalikan ke dekat candi utama? Karena kita nggak tahu, nggak boleh. Jadi biarkan itu nanti ada aja. Yang petugas yang ngurusin. Nah ini yang saya tadi bilang, ini sisi lain ya. Jadi bukan jalur yang tadi, tapi sisi lain. Jadi Sinta ke kiri tadi, ini ya sisi. Ini di daerah Bekel, di lereng Bekel. Ini yang bernama Candi Kendali Sodo, indahnya setengah mati. Dan di situ ada relief cerita tentang Panji. Mungkin sudah pernah ya dengar cerita tentang Panji ya, itu ada di sana. Nah, ini trip dari di sana ada dua trip, yang satu dari Jolotundo langsung ke sana, ini yang ini lewat Bekel. Jadi dua malam di sini, dua semalam di bawah, semalam di atas. Kalau yang pertama tadi itu semalam saja di sini. Oke. Ya, oke, selanjutnya. Nah ini tim saya, sebagian tim saya, November 2020 ya, 2020 karena nggak ada tamu otomatis kangen kan. akhirnya kami naik sampai tidak ke puncak tapi ke gunung, ke puncak yang lainnya ya, Sarah Klopo. Jadi di bawahnya gunung, di bawahnya puncak ya. Itu nginepnya di sini di Candi Lurah. Dan tadi ngomong anak 5 tahun ya harus jaga ya. Ini anak teman saya, anaknya yang pakai lorek-lorek itu, dan ini usianya 5 tahun. 5 tahun dan
kami bertiga memakai kebaya. Memang sengaja. Dari berangkat? Enggak lah. Enggak lah. Ganti kostum. Hanya untuk foto ini dan untuk mendekatkan diri kepada leluhur. Itu ya. Dan yang laki pakai udang. Jadi ini sebagian tim saya. Dan yang dua wanita ini adalah tim yang di bawah. Yang dia masak di bawah untuk makanan tamu. Dan membawakan makanan untuk dimasak di gunung. Dan ini yang besar. Yang besar badannya itu yang punya rumah di desa situ. Okay. Itu yang menjadikan menjadi base camp kami. Jadi perlengkapan tenda dan segala macam kami menyimpan di rumahnya. Dan beliau ini sangat pandai memasak. Dan untuk di gunung itu sudah menyiapkan bumbu rawon, bumbu soto, bumbu sudah disiapkan. Jadi tinggal serang-serang ya. Jadi ya karena orang bule ternyata suka dengan masakan Indonesia. Itu. Jadi kami menyajikan masakan Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini sarah kelopo. Jadi di atas itu puncaknya penanggungan. Ini kami ya main-main itu tadi, enggak bawa tamu karena kangen. Oke, selanjutnya. Nah, ini candi gajah. Ini letaknya di gunung atau di bukit Gajah Mungkur. Itu ada bentuk gajah kan? Iya. Ah, itu. Nah, ini kemungkinan ada dua, ada Hindu, ada Buddha karena Buddha kan gajah ya. Kemungkinan di sana. Jadi kebetulan kami waktu itu survei untuk membuat tur baru yang tadi lewat Kendali Sodo. Oh, okay. Tetapi kami tidak melewati ini karena tempatnya lain lagi. Jadi mungkin Mbak Eli kita bisa bikin tur, kita bisa rekomend ke travel-travel ya. Bisa membuat tur dengan banyak rute untuk melihat candi. One day aja bisa. Ya kan ke Bayi kan tuh. Ke Bayi tadi pagi naik sampai Lurah, turun lagi lewat bisa. Jalur berikutnya yang ke Kedung Udi. Itu satu hari cukup. Dan gitu. Enaknya tuh ini bisa ketemu. Pemula kan? Hah? Bisa pemula kan? Bisa. Tapi tetap harus didampingi. Bisa untuk pemula. Tetap tapi harus. Itu tadi Mbak Eli bilang banyak jalan. Jadi penanggungan tuh kecil, cabai rawit, jangan diremehkan. Benar. Itu oke. Selanjutnya, ini di Puncak Bekal, ini dengan teman-teman HPI. Ini setelah saya pergi ke makamnya Hayam Wuruk, ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada bendera HPI. Itu bawah itu apa tuh burung? Cendrawasih. Bukan burung camar ya. Burung cendrawasih ya? Adalah burung punyanya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi ini teman-teman guide yang sedang ikut saya menikmati indahnya Bekal. Oke, selanjutnya. Nah, ini kami yang menerima tamu ini di base camp ya. Di base camp ya rumahnya Ibu Yuli yang pakai baju kerudung pink itu. Di situ kami punya banner yang menceritakan rute. Oke. Okay. Rute yang akan dilalui oleh wisatawan itu ada dijelaskan. Ini bikin sendiri berarti ya? Iya, kami membuat sendiri dan baju ini kami pakai pada saat mereka datang. Jadi biasanya mereka datang makan siang langsung ya. Okay. Itu kami memakai kebaya. Okay. Jadi menunjukkan identitas. Iki lo aku wong Jawa. Aku pakai baju adat Jawa ya. Kemudian yang itu pakai rok itu orang lokal di sana. Okay. Lokal di sana dan yang sebelah sana jadi yang kurus sebelahnya Bu Yuli, sebelah kirinya Bu Yuli itu adalah baju pink. Iya, itu adalah guide kami, bukan orang lokal tapi dari Surabaya dan beliau namanya Yani. Yani sekarang sedang keliling Indonesia naik motor. Naik motor dia dengan Kementerian Olahraga ya dan wartawan. Dia naik 7 summit tertinggi. Oh, Seven Summit. Mungkin bisa baca di web mungkin dicari. Sekarang dia entah berada di mana. Okay. Kemungkinan sebulan lagi dia pulang. Dia juga anggota APGI. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Nah, seturun dari gunung kami memberikan sertifikat. Sertifikat dari komunitas kami untuk para tamu.
Sertifikat ini dalam bahasa Inggris dan sekarang sudah di bahasa Perancis kan, gitu ya. Dan lihatlah yang perempuan pakai ini selendang. Selendang. Ya. Saya beli ini aja, saya beli jarit. Potong-potong, Bu Yuli yang jahit. Oh, saya saya bisanya hanya membeli, tetapi yang memotong dan menjahit adalah Bu Yuli. Dan kami memakai kebaya dan yang laki-laki pakai udeng. Itu. Selanjutnya, nah ini tadi Jolotundo ya. Sudah pernah ke Jolotundo kan semuanya? Ya. Nah di Jolotundo itu ada upacara ruatan, ruatan air dan tanaman. Di Jolotundo dan sekitarnya itu ada lebih dari 20 sumber air dan setiap tahun diruat. Dan ini salah satu caranya mengambil air dari beberapa sumber air itu dan upacara di Jolotundo. Dan kemudian ini yang sebelah ini nomor 2 sebelahnya kanan bule itu adalah tim saya. Tim yang ada di tempat kami. Kemudian yang 2 bule ini dari Jerman, itu teman-teman saya memakai baju adat untuk ikut upacara. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Ini adalah Jolotundo dan itu kendi-kendi yang ada di sekitaran itu. Itu adalah air suci, air dari sumber-sumber yang ada di seputaran Gunung Penanggungan yang di daerah Seloliman. Oke. Okay. Seloliman loh ya ini ya. Karena upacara ini dilakukan oleh masyarakat Seloliman. Nah, di situ banyak pancuran air dan banyak orang yang mengambil air ini untuk dibawa pulang karena beranggapan bahwa air-air ini bisa memberikan kesehatan kepada mereka ya. Oke. Okay. Selanjutnya, nah ini pancurannya. Selanjutnya ini ibu Bu Polo, namanya Bu Polo, Bu Kepolo, Kepolo Dusun. Kepolo Dusun sedang mencampur beberapa air yang dari beberapa sumber tersebut. Rangkaian ya, rangkaian acaranya Ibu. Dan nyemplung di kolamnya. Oke, selanjutnya. Nah ini Mas Bule, Mas Bule mau loh minum, ingin merasakan. Aduh gimana ya kearifan lokal yang ada di sini. Dia ambil, dia berdoa dan dia meminum. Bisa selanjutnya dia minum airnya dan dia mengatakan bahwa seger. Iya, air sumber. Oke, selanjutnya dan ini acara makan-makan. Nah ini tim kami dan yang sebelah kiri ini yang pakai lorek-lorek kudungnya itu adalah guide Perancis dari Malang. Oke. Ya. Jadi dia yang membantu kami untuk mentranslate bahasa untuk ke piagamnya itu. Selanjutnya habis kayaknya. Jadi sebenarnya untuk wisata di sana sudah kalau yang di Jolotundo ya sudah dapat support lah dari warga lokal dan pemerintah ya dengan diadakannya festival atau ruatan kayak gini secara kontinu setiap tahunnya ya. Sebenarnya ada lagi nggak harapan gitu ya kira-kira? Untuk pemerintah supaya jalur ini tetap dilestarikan dan mungkin ada perbaikan fasilitas apa gitu. Jalur yang mana? Jalur untuk para wisatawan budaya. Ya tadi jalurnya ada 4, Mbak Eli dulu. Mbak Eli dulu. Kalau melalui jalur Tamiajeng kayak saya rasa sih sudah cukup seperti itu karena memang kan tujuannya untuk benar-benar trekking alam ya. Jadi memang untuk mereka yang ingin menikmati alam secara natural bukan ditambah-tambahin dipermudah atau apapun seperti itu sih kamu saya. Kalau yang jalur candi-candi tadi Bu? Kalau candi-candi tadi saya berharap bahwa tidak ada pencurian. Oke. Okay. Karena banyak sekali loh di dalam perjalanan tiba-tiba nemu kayak lumpang. Tiba-tiba di sebuah tempat gitu ada yang cuil candinya itu tiba-tiba ada yang hilang gitu. Berbeda sama terakhir ke situ gitu. Jadi memang sulit bagaimana caranya untuk melindungi candi-candi itu kan tempatnya di alam terbuka. Bagaimana caranya untuk menjaga itu? Kalau candinya di bawah sih mudah. Tapi candinya di atas gunung. Yang mantau terbatas. Nah, apalagi kalau sudah hujan, angin, longsor. Kapan itu kan sudah ada hujan, angin, dan ada pohon yang
tumbang di Jalotundo dan menimpa satu warung. Pernah pernah dengar nggak itu? Belum. Itu warung langganan saya. Ada yang meninggal. Tapi merusak itu juga nggak? Kenapa? Merusak candi-candi juga. Bukan, itu di parkir, tempat parkir di Jalotundo. Jadi gitu. Di bawah aja bisa kejadian, apalagi di atas. Di atas, iya benar. Ya. Ya. Tapi bisa kejadian. Dari dua versi ya, dari dua versi ke Gunung Penanggungan ini, banyak banget informasi. Jadi misal nih, para pendaki-pendaki gitu, mau yang rute candi-candi atau rute yang pendaki milenial ya, maksudnya yang bukan candi-candi tuh, juga ada apa ya, punya versi sendiri gitu ya, punya versi sendiri, medan sendiri, terus kemudian pengalaman sendiri gitu. Wah, keren banget sih. Harus dicoba dua-duanya berarti. Ya, boleh saling nambahin ya. Boleh, boleh. Jadi saya sebenarnya juga sangat apresiasi sekali dengan range di sana, penjaga ya, penjaga hutannya di sana. Jadi setiap berapa ini, 1 jam atau 30 menit itu selalu ada yang mengontrol. Jadi ada yang jalan ke atas, dari atas ke bawah, kemudian untuk penanganan mungkin ada yang terjadi eksiden, kecelakaan itu juga tanggap dan cepat sekali. Seperti itu. Jadi saya memang sangat mengapresiasi sekali dan juga mengingatkan kepada para pendaki, kalau pakai sendal kok apa dimarahin benar. Dimarahin itu. Jadi saya lihat sana sangat-sangat aware sekali untuk para pendakinya, jadi tidak dilepas begitu saja sih, demi keselamatan. Iya, demi keselamatan ya. Setiap pekan ini kita ngobrol sama Bu Yuli, sama Bu Eli, sama Bu Yoni. Ini kayak kita benar-benar sudah merasa wow liburan. Gitu ya, kayak butuh cepetan gitu, liburnya kapan gitu. Kita ya. Di sini tapi dipandunya udah bener. Kemana-mana gitu. Ke gunung lagi sekarang. Bener, gunung lagi. Jadi Tribuner jangan melewatkan podcast kita sama Bu Yoni, sama Bu Eli pokoknya ya. Karena banyak sekali informasi yang memang sebenarnya buat orang lokal kayak kita ini sebenarnya jarang banget kita tahu gitu kan. Jadi terima kasih sekali waktunya Bu Yoni dan Bu Eli. Semoga kesempatan ke depan kita masih bisa traveling online lagi. Amin. Amin. Banyak banget ceritanya dan lagi. Dan pastinya kita nungguin updatean terbaru nih. Nunggu wisatawan-wisatawan kembali aktif mengajak Bu Yoni dan Bu Eli untuk menjelajah wisata baru. Amin. Semoga wisata di Indonesia kembali menggeliat ya tentunya ya. Amin. Baik. Terima kasih, cukup di sini bincang-bincang kita dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.